Dan pemilihan lagu tu memang sangat penting lah. You rasa janggal, yang menonton akan rasa janggal. An amazing voice that comes out in the first line, I'm gonna... Assalamualaikum guys, selamat datang ke pintu belakang Official IX at Home, yang di mana aku berada dekat dalam rumah. Hari ini aku nak kongsikan kepada korang semua antara part-part yang menarik di pintu belakang All Together Now Malaysia. Astro Power Card All Together Now Malaysia. Yang menampilkan 50 juri, dia ada pelakon, penyanyi, YouTuber, ada yang DJ radio, ada yang aku tak kenal pun ada. Jadi jom aku bawa korang pergi tengok set All Together Now Malaysia. First, kalau nak masuk ke studio All Together Now ni, dia kena scan barcode. Security kat sini, dia akan check nama. Yang tak ada nama, tak boleh masuk. Yang ada nama saja boleh masuk. Jom, saya ada nama. Sekarang ni, aku nak bawa korang dekat mana tempat juri. Sebab kita ada 50 juri depan ni stage. Setiap juri akan duduk. Dia ada penghalang. Ini button, kalau juri tu suka dia akan tekan. Peserta ni datang daripada pelbagai background. Ada yang penyanyi. Tapi All Together Now Malaysia ni lain, bro. Tapi jomlah aku nak perkenalkan sedikit lah kan peserta-peserta di episod yang pertama ni. Hai, assalamualaikum. Nama saya Sakinah binti Ismail. Berasal daripada Taman Melati, Gombak. Nama saya Arif Ridwan. Saya umur 29 tahun. Saya Zira Azizi. Berasal dari Kuantan, Pahang. Hai, nama saya Yulia Kamelia. Dan saya berasal dari Puchong, Selangor. Hai, orang Sarawak. Nama kami Razwan Jaafar dari Kuching, Sarawak. Hai semua, nama saya Jason, berasal dari Petaling Jaya. Hai. Saya Farah, berumur 34 tahun, berasal daripada KL. Okey, yang ini saya Farhanum, panggil Anum saja. Umur saya 30 tahun, saya berasal daripada Selangor. Hai, nama saya Haji Zainal, berumur 23 tahun, berasal daripada Kelang, Selangor. Hai, nama saya Farihah Razak, umur 26 tahun, asal dari Johor Bahru. Sempat juga saya tanya prediction markah yang akan diorang dapat daripada juri. Berapa pula yang diorang nak? Ada yang minta separuh, ada yang minta setengah, ada yang tak minta apa-apa pun jadi. Yang penting naik stage. Saya jumpa dengan Tebi berselisih. Tiba-tiba Tebi pula cakap dia akan bangun kalau tak nyanyi ke dia dah beri aura kan, impact, baru Tebi akan bangun. So the thing that captures me first is line pertama. If there's like an amazing voice that comes out in the first line, I'm gonna be standing for you. Bersuara saat kau berikan derita. 1 hingga 100, berapa markah yang awak rasa awak akan dapat? 100. Saya rasa kita kena confident and yang penting kita kena menyanyi dengan fun, enjoy. Kalau semua orang enjoy lagu saya rasa boleh dapat maybe 80 above. Mungkin boleh dapat 80 ke. Tanya juga dekat Kaibaha ni kan, dia bangun sebab apa? Dari segi aura dia lah. Dia orang atas stage kutu galah, kita nampak ada something tu lah. Saya dekat lah. Sengit dah, jangan bagi-bagi markah suka-suka, duduk. Kenapa? Sejak rasanya. Kalau Kai ada apa-apa untuk komen, apa yang Kai akan komen? Ini adalah pertandingan dan pemilihan lagu tu memang sangat penting lah. Not the song for him. Ada lagu yang diorang pilih tu betul, tapi disebabkan nervous, tak confident sikit tu kan. Jadi bagi Kai sebelum nak bertanding pasal memang kena pemilihan lagu, kena buat preparation. Saya tanyakan kepada diorang ni semua sebabkan juri kan ramai, 50 orang juri. Sajalah nak test diorang, kod-kod diorang kenal ke tak. Tiga nama juri. Mana saya tahu, diorang tak bagi tahu. Oh, petik je. Dato' M. Nasi, Zizan, Jeb. Tiga nama juri yang ada dekat All Together Now. Andy Meradi. Dia punya idola. Siapa Anak? Idola you? Ramai yang berdiri ni. Sebab apa saya batalkan balik kalau kata kau boleh cakap makan aku. Andy Bernadi. Syakri, Syamil, Zizi Kirana. Jack Gribator, Esi Mizal dengan Zizan. Ira Fazira, Aina Abdul dengan Zizi Kirana. Andy Bernadi, Ira Fazira. Biasanya kita tengok peserta-peserta ni bila mengidolakan seseorang tu, dia akan tiru suara dia, ataupun dia akan tiru cara penampilan, ataupun dia akan tiru cara nyanyian. Tapi saya nampak seseorang ni macam Alif Sattar je. Tiga nama juri.
Azira Syafinas. Azfa Hairi. Sama lagi siapa? Alif Sata. Alif Sata? Hmm. Alif. Cuba orang pandang sini jap. Muka awak macam Alif Sata. Ramai orang cakap. Jap. Macam mana nak kira ni? Kalau pelakon jurikan penyanyi. Kesianlah, ini bukan penyanyi tau. So tak tahulah macam mana vokal sedap ke. Kita dengar sedap, kita tak tahulah. Okay, sedap aku. Tapi tadi ni bangun duduk balik. Sebab aku bukan penyanyi. So vokal tu tak berapa sangat. Jadi aku enjoy. Tapi kan kadang-kadang kan juri-juri ni pun boleh tahan juga diorang ni kan. Ni ada orang nampak lah kan. Perempuan je bangun. Ambil lelaki duduk. Bukan sebab dia perempuan je eh. Lelaki perempuan sama je. Tapi sebab dia memberi persembahannya gempak. Bukan dari segi suara saja. Macam tadi gempak. Dia boleh nari. Dia benda-benda semua lah package lah. Benda tu. Okay. Walaupun handsome ke cantik ke tak kisah. Less is more. Ini dia jawapan Dato' AC Mizal. Kenapa tak okey? Kenapa okey? AC Mizal punya komen-komen memang best. Kalau tak okey, dia akan bagi sebab kenapa tak okey. Untuk persembahan di atas pentas ini, kita perlukan versatility. Bagi saya, komen persembahan you tadi sebentar tadi, saya nampak ketidak normalnya persembahan you dalam melakukan pergerakan you. You mencuba. And the song that you nyanyikan benda itu adalah lagu yang memang evergreen, yang memang orang tahu. And you nail it. Bagaimana pula dengan Lazaro pula yang lebih tertumpu kepada R&B, I Believe I Can Fly dan sebagainya. Saya dengan kuasa yang diberikan kepada saya. Dia lagu menyanyi di karaoke, lagu menyanyi di studio dengan lagu menyanyi di pentas adalah tiga jenis genre yang berbeza. Kadang-kadang kita kena menilai juga suara kita bagaimana dengan lagu yang dibawa di atas pentas. Sebab di atas pentas bukan hanya menyanyi, it's the presentasi persembahan itu. Presentasi itu sendiri, you rasa janggal, yang menonton akan rasa janggal. Bila atas pentas ni, less is more. You tak perlu banyak melakukan perubahan kepada melodi dan sebagainya. Sebab kita bukan nak ambil benda yang selamat, tetapi kita nak dengar benda yang sedap didengar. From now to day. Semua juri dah nak berdiri. Alright guys, terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang dah tengok Pintu Belakang At Home All Together Now, yang di mana kita akan berkongsikan setiap episod-episod yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak untuk korang semua yang dah tengok video ni daripada awal sampailah habis. Harap All Together Now kali ini memberikan hiburan kepada korang yang duduk dekat rumah. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Kalau ada konten-konten yang menarik, komen je kat bawah. Jangan malu, jangan segan kawan-kawan. Ya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri.